My feet. Step in style. Walk in wellness. Saya berharap sih tidak ada kota kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada. Saya tidak mau mendahului keputusan KPU karena per hari ini proses-proses siapa yang mendaftar untuk diputuskan dan diluluskan dan resmi masih dalam proses KPU. Ya. Saya berharap sih tidak ada kota kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada mereka-mereka yang akan berkontestasi. Semakin ada, semakin banyak, sebenarnya semakin baik. Saya kira itu. Pertama, jangan menyepelekan siapapun sosok yang ditakdirkan punya niat baik untuk Jakarta. Okay. Semua yang mendaftar punya ilmu, punya kapasitas yang baik. Saya kira Jakarta akan memilih di antara kami-kami mana yang dianggap paling relevan ya. Kalau terbaik mungkin relatif, tapi yang relevan terhadap Jakarta baru mau di mana kemana saya kira itu baik. Pertanyaannya relevannya dijawab oleh KPU dan Bawaslu, saya hanya peserta yang mengikuti sesuai prosedur. Saya kader partai, dicalonkan partai, diusung partai, saya ikuti. Hal-hal lain di luar yang kami lakukan, saya kira bukan kapasitasnya saya menjawab. Oke, terakhir. Semua instrumen itu demokratis, ya. Saya waktu wali kota pasangannya 8. Saya waktu gubernur Jawa Barat pasangannya 4. Pada saat pasangan 2 juga demokrasi. Pada saat melawan ada independen seperti kota Bandung juga demokrasi. Pada saat akhirnya ada yang namanya kota kosong juga itu aturan bagian yang disepakati oleh demokrasi kita. Apapun mau banyak sekali maupun tidak, tugas kami yang nanti disetujui KPU adalah memberikan keyakinan dengan visi misinya. Mudah-mudahan bisa diterima. Izinkan kami berkomunikasi, belajar untuk mencintai wilayah baru ini untuk memberikan solusi-solusi yang dipahami. Saya kira itu. Terima kasih, Atun Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang paling meriah kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.